Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu dia dianggap, yo ini Semar itu nanti ada candinya di Malang. Karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana. Nama Gajayana nanti dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari Kecamatan Dau, di sana ada candi namanya Candi Badut. Ba itu artinya bintang, dut itu dari diut, diut itu artinya cahaya, dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang Badut? Karena Badutlah yang bisa bikin orang ceria, pikiranmu jadi terang, tercerahkan, enggak sumpek, meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu namanya Candi Badut, karena sosok orangnya ya semacam itu.